sekarang dunia media sosial sedang diramaikan oleh pemberitaan, oleh video hinaan dari seorang Gus yang bernama Miftah. Entah Gus dari mana, kita nggak tahu nih. Dia pandai, dia alim. Tapi iblis jauh lebih pandai dan lebih alim ketimbang Gus Miftah. Kalau mengandalkan kealiman, kita kalah dengan iblis. Tapi karena kita punya akhlak, punya etika, punya jiwa yang tidak sombong kepada siapapun, insya Allah kita jauh lebih mulia. Dan pasti jauh lebih mulia dari iblis. Baik, ada kisah menarik tentang seorang ahli sufi, seorang ahli tasawuf yang bernama Abu Abdurrahman Al-Hatim Al-Asom. Nah, Al-Asom ini julukan, nah, yang akan saya ceritakan. Ada seorang perempuan cantik datang kepada Abu Abdurrahman Al-Hatim untuk menyampaikan sesuatu yang sedang dialaminya. Namun tiba-tiba di hadapan Syekh itu, ia kentut. Malulah dia, mukanya merah. Karena di depan seorang ulama, ya, dia buang gas. Tapi dengan serta-merta, secara refleks lah, seorang ulama yang bernama Abu Abdurrahman Al-Hatim, kamu ngomong apa? Yang keras ngomongnya. Gitu. Diulang oleh seorang Abu Abdurrahman Al-Hatim. Akhirnya si perempuan cantik ini yang telah berbuat kesalahan karena telah melakukan aib lah gitu. Dia buang gas di depan seorang ulama, seorang syekh. Tapi dia bergumam dalam hatinya. Loh, kalau gitu syekh ini enggak dengar saya kentut gitu. Tuli ini syekh ini. Asom kalau bahasa Arab. Akhirnya dia senang banget. Dan Abu Abdurrahman Al-Hatim sangat senang, lebih senang lagi dari perempuan itu. Karena dia telah menjaga aib seseorang. Dia tidak malu karena dia menganggap seorang Abu Abdurrahman Al-Hatim itu tuli. Inilah yang dicintai oleh Allah. Dicintai oleh Rasulullah. Yang membuat malaikat tersenyum, membuat Allah tersenyum karena telah menjaga aib seseorang. Satu orang saja. Tidak ada di belakang kanan kiri, tidak ada orang. Lalu bagaimana? Si Mas ini, si Abang tukang asongnya di acara yang begitu besar yang kita lihat di video, dengan harapan dia jualanannya, minumannya itu ya tehnya, aquanya ya, okay. Dibeli, diborong ya. Memang ada satu video yang mengatakan, yang menceritakan Gus Miftah yang menyampaikan itu. Dan memang terlihat ada si pedagang itu suruh dibagi-bagikan ke jamaah dan dia yang akan membayar. Tapi akhirnya dia ngeluh-ngeluh juga kan, ada tagihan sekian ratus ribu dan sebagainya. Ya itu kan ya gabungan dia kan gitu melakukan itu. Kenapa sih harus tidak melakukan sebagaimana mestinya ya lakukan? Kan begitu harusnya. Jangan malah dia menghina dengan mengatakan goblok pada seorang pedagang asongan di tengah kerumunan orang banyak. Yang harus Anda ingat Gus Miftah, bahwa nasihat kita kepada seseorang di tengah orang banyak justru sebenarnya Anda sedang mempermalukannya. Itu hanya itu nasihat. Nasihat yang begitu baik, siapapun yang melakukan itu, yang memberikan nasihat kepada seseorang di tengah orang banyak, sesungguhnya itu bukan nasihat, tapi sudah mempermalukan seseorang. Hati-hati. Nah, jadi bagaimana kita sebagai rakyat Indonesia, para asatidz, para kiai, ya sudahlah, karena innal insana mahlul khata'i wa lisan, sesungguhnya manusia itu tempatnya salah dan lupa.